Sama sama tak ada masalah. Nah, ha. Orang Banjar boleh berkahwin dengan orang Melayu. Orang Jawa boleh kahwin dengan orang Banjar. Lain cakap. Nah, ha. Lain cara makan, lain budaya faham. Boleh je kahwin, boleh duduk sekali, boleh beranak pina. Nah, ha. Sama juga macam mazhab. Mungkin dia sumber dalilnya lain, kita sumber dalil lain, tapi tetap agama Islam, syahadah yang sama. Tu saja perbezaan kita dengan dia. Tak ada beza lain, tak ada beza besar. Nah, belum ada lagi dia keluarkan pahaman-pahaman hak ekstrim, tak ada. Kita je label negara-negara tertentu, puak-puak tertentu label dia pengganas. Sebab apa? Tak nak beri dakwah tu jalan. Kita sepatutnya tuan-tuan bangga ada dai hak begitu. Kita patut bangga dengan ulama-ulama kita. Kita tak berani nak berdakwah. Kalau berani pun tak ada kehebatan macam dia. Macam ustaz-ustaz kita berani cakap lantang, bagus. Tapi mungkin tak ada ilmu dan info, input sumber macam dia. Nah, patut kita kena pertahan hak kita tu. Hak julung-julung ada dalam orang hak macam kita. Kena pertahan lah. Kena sayang lah. Kena kasih. Tu aset berharga umat Islam. Senjata ampuh kita. Nah, macam nuklear. Letak dia je, jahanam habis semua agama. Ibarat. Patut kita kena bangga. Dah kita tak boleh begitu, tak usah dengki dengan orang. Nah, ni orang nak menyebar Islam. Nak menyebarkan. Dan hidup dia pun tak senang juga. Bukan dia bermewah-mewah. Kalau dia bermewah-mewah pun layak benar lah. Kalau dia bermewah pun layak benar lah tuan-tuan. Jasa daripada agama banyak mana? Nah, dengar Ustaz Abdullah Khairi ceramah. Nah, Ustaz Abdullah Khairi nak ceramah. Cerita hak, saya berani cerita sebab dia cerita dalam ceramah dia. Nah, hak Ustaz Abdullah Khairi cerita ada orang beri ke dia BMW sebiji. Orang beri kunci BMW sebiji. Ustaz, ambil Ustaz, buat jalan, buat ceramah. Dia cerita. Nah, dah kalau standard Ustaz Abdullah Khairi tu penceramah terkemuka dalam negara ni boleh dapat BMW sebiji, dia tak ada dapat kata bang sebiji. Kalau orang nak beri, nah, Saudi tak boleh beri dia jet peribadi. Oh, kamu ni rajin dakwah, ambil jet senang, kamu nak dakwah di mana, tak boleh. Biar dia nak, tu Allah beri kemuliaan. Nah, orang begitu patut beri layanan baik sebab dia da'i, betul-betul berkhidmat untuk agama. Nah, dan dia pun dalam ceramah dia rasa dia tak ada marah maki kamu orang. Nah, kamu tanya aku jawab dengan hujah, kamu nak guna kitab dia, bagus lah. Tiba kita pula orang Islam hak kata dia tak baik. Padri apa ramai masuk Islam. Nah, Sami berapa banyak masuk Islam. Orang Islam pula kata dia tak baik. Nah, satu ralat hak sangat besar. Ya, suatu iblis membisikkan sesuatu kepada seseorang, hendaknya ia ekstra waspada, hati-hati. Ketika iblis memerintahkan suatu keburukan, hendaknya seseorang berkata kepada iblis, perintahmu itu pada hakikatnya adalah nasihat bagiku untuk memenuhi hawa nafsuku. Namun bagaimana aku dapat memastikan nasihatmu itu benar, padahal engkau sendiri tidak dapat menasihati dirimu sendiri? Lalu bagaimana aku percaya nasihat musuh? Pergilah jauh-jauh daripadaku, kerana engkau tidak ada menemukan ruang ataupun celah untuk memperdayaku. Ni sepatutnya kita cakap dengan iblis. Kita patut cakap dengan iblis sebab iblis ni pun dia tengah confuse. Nah, dia pun tak tahu karakter diri dia sebenarnya. Ya, yeah? Tuan-tuan perempuan bayangkanlah. Dia tengah berusaha untuk masuk ke dalam neraka. Tak kebodoh punya makhluk iblis ni. Dia dah tahu dah dia akan masuk neraka. Nah, tapi sebab egonya tu, tak apalah neraka pun neraka lah. Tak kebodoh nama tu tuan-tuan. Macam kita lah. Kau semayang kau bang, semayang bang, taat pada perintah Allah, bahaya nanti kalau Allah tak ampun dosa, Allah tak redha, takut mati masuk neraka. Kita boleh jawab, tak apalah neraka pun neraka lah, selama-lama pun selama-lama lah, tak kisahlah. Tak cerdik ke bodoh orang itu? Nah, ai neraka selama-lama pun tak apa. Tak apalah. Awak tahu tak neraka itu panas? Tahu. Dah sanggup. Tak apalah, pejam mata je lah. Allahu akbar. Teruknya kamu. Nah. Sampai sanggup masuk neraka buat selama-lama. Kamu cari apa sebenarnya? Hak kamu pertahankan apa? Kamu hanya pertahankan aku bagus, dia tak bagus. Tu je. Cuba tanya balik.
Okey, sekarang kamu tak puas hati, kamu kata dia tak bagus, kamu bagus. Katakanlah kamu iktiraflah dia. Dia bagus. Nah, aku pun bagus. Apa rugi pada kamu? Pepatah Melayu pun ada kata, tidak akan hilang bisa ular menyusu akar. Bukan bermakna bila Allah cipta manusia, Allah tarik kemuliaan dia, tak. Kamu tetap mulia, tapi manusia dia mulia hak lain. Nah, macam kita berniaga, walaupun sama-sama jenis lah, kata saya berniaga nasi lemak, awak berniaga nasi lemak, tapi nasi lemak awak rasa lain, nasi lemak dia rasa lain. Masing-masing sedap. Kalau orang kata A pun sedap, B pun sedap, maknanya A pun ada customer dia, B pun ada customer dia sendiri. Kan win-win situation. Nah, sehingga kamu sanggup ibaratnya sampai tak berniaga, sampai bankrupt seumur hidup, sanggup. Kerana cuma nak kata nasi lemak kamu sedap, dia berniaga tempat lain lah, mana-mana teruk pun. Iblis begini, hanya dia nak pertahankan dia bagus, manusia tak bagus. Dia sanggup masuk berniaga, dah takkan ada konflik diri. Tapi sayangnya kita pergi terpedaya pula dengan makhluk ni, ikut tak cerdik serupa dia sama. Sebab tu pengarang Ibnu Jauziyah kata, patutnya kita boleh kata kat iblis, kamu tu pun diri kamu masuk neraka, kamu nak heret aku sama. Nah, aku ni khalifah. Patut kita faham gitu, tuan-tuan, posisi kita. Aku khalifah, kamu makhluk yang dah terkutuk, yang dah dilaknat Allah. Takkan aku nak ikut kamu? Patut begitu. Ni tak, kita pula ikut bisik dia. Tak sah semayang lah, kita pun tak semayang. Nah, tak sah bayar zakat banyak sangat lah. Kamu bayar-bayar zakat pun tentang orang tu bayar, selalu ke tidak pada hak sepatutnya. Pulak dah. Nah, kamu tak sah baca Quran banyak-banyak sangat lah. Baca Quran banyak-banyak sekali ni pun, kamu pun dah buat amal lain banyak dah. Nah, dah semayang jemaah dah, tak payah baca Quran pun tak apa dah. Lebih-lebih kurang pun tak apa. Nah, kamu nak tutup aurat, bahkan tuduh hak saya kat sengkak pun, asalkan berhijab, seluar ketat sikit tak apa. Biasalah, bukan kamu ketat sangat pun, sikit-sikit je. Nampak? Kita pun baik bos. Nah, ikutlah dia. Hak Allah beri manual ni, hak Quran, ulama ajar, tak nak baik bos. Hak ustaz kata begini, begini. Hak tuan guru kata begini, begini. Tak usah buat begini. Tak adalah nak baik bos. Yes bos, tak ada. Nah, hak ada cikgu hak depan mata nak ajak tak nak ikut. Dengar hak bisik, dengar hak tak tahu daripada mana puncanya. Nah, tu hak boleh jadi sesat manusia. Saya nak kata saya bagus. Kita sama-sama patut kena sedar diri, tuan-tuan. Nah, kepatut sedar diri. Allah memuliakan kita, memenangkan kita di hadapan iblis, laknatullah. Jadi jangan hina diri kita manusia. Allah dah memuliakan kita dengan mencampakkan iblis ke muka bumi, keluar daripada syurga. Dan kita kena ada azam, kita nak balik semula ke kampung halaman kita, tempat Nabi Allah Adam diciptakan, yakni syurga. Dan jangan jadi kawan iblis buat selama-lama. Kita kena seteru, kena bermusuh, kena bergaduh. Nah, barulah kita jadi hamba Allah yang taat, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baik. Setelah itu tidak ada yang tersisa kecuali seseorang harus mengganding jiwanya, kerana syaitan akan selalu menghasut hawa nafsunya. Kemudian adalah seseorang menggunakan akal sihatnya untuk mengingat akibat dosa dengan harapan semoga Allah menebalkan tekadnya sehingga dapat mematahkan gelombang serangan tentera hawa nafsunya. Tak nafi lah tuan-tuan puan-puan, tak nafi, bukan senang. Saya tak kata melawan hawa nafsu ni senang, melawan iblis senang. Iyalah, dengan ujiannya banyak sekarang. Nak, kita dibuai dengan perasaan, kita ada masa tak stabil. Faham, saya pun ada masa, bukan ada masa, tak terkecuali dan memang terdedah pada bisikan iblis. Saya sendiri dan kita semua. Nak, sebab tu pengarang nasihat akan gunakan akal sihat. Hubungan dengan Allah kena baik. Minta Allah supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersabar. Minta Allah bimbing kita selalu. Sebab tu kena banyak doa dengan Allah. Tu je senjata kita. Nah, kita tak kuat. Makhluk manusia ni
Tak sah, tak sah kata nak compare dengan